Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan kita Sahabat Jalan. Sebelumnya kita ingin menyapa Sahabat Jalan semuanya dimanapun berada. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik, sehat, panjang umur, murah rezeki, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Sahabat Jalan, menjelajahi dan menyusuri keberagaman di sekitar kita memang tidak akan pernah ada habisnya dan membuat kita merasa bosan. Banyak sekali hal yang bisa kita temukan, seperti keindahan alam, suasana pedesaan beserta aktivitas masyarakat pedesaan menjadi alasan dan tujuan kita untuk berusaha membagikan secara virtual dalam setiap episode kita. Bersama dengan Sahabat Jalan, mari kita semua mengenal keberagaman Nusantara. Dari desa untuk kita, untuk Indonesia. Sahabat Jalan, pada kali ini kita ingin membagikan episode perjalanan kita menyusuri dan menjelajahi aktivitas masyarakat dan keberagaman yang berada di antara jalan Ngatirejo Temanggung menuju ke Kejajar Wonosobo. Kita akan singgah di salah satu agrowisata atau wisata alam Kebun Teh Tambi yang berada di Kecamatan Kejajar, tepatnya di Dusun Sikatok, Desa Tambi, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Kebun Teh Tambi merupakan sebuah tempat wisata dengan konsep agrowisata yang menyajikan pemandangan sejuk dan suasana yang tenang juga damai khas pedesaan lereng pegunungan. Kebun Teh di Wonosobo ini merupakan destinasi favorit untuk dikunjungi. Saat hari libur atau akhir pekan, banyak wisatawan yang datang. Bukan hanya dari sekitar Wonosobo atau Dieng saja. Lokasinya yang berada tepat di lereng Gunung Sindoro memberikan suasana kesejukan udara juga mereka yang terbiasa hidup di daerah perkotaan dengan kondisi bising dan carut marutnya kehidupan kota sangat recommended untuk mengunjungi dan menikmatinya. Kebun Teh Tambi adalah salah satu bahan referensi destinasi wisata alam untuk self healing terbaik dengan panorama dan kesejukan udaranya. Sahabat Jalan, selain menikmati hamparan hijau kebun teh di tempat ini, kita juga bisa melihat gagahnya Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing dengan panoramanya yang mengagumkan. Fasilitas yang ada di agrowisata Kebun Teh Tambi sendiri cukup lengkap, seperti area parkir yang luas, toilet, musola, warung makan, camp area, wahana permainan adrenalin, dan lainnya. Bagi sahabat jalan yang penasaran, bisa berkunjung dan menikmati panorama alam yang disuguhkan agrowisata Kebun Teh Tambi ini. Sambil menikmati dan mengikuti kita menjelajahi panorama yang tersaji di sini, jangan lupa pencet tombol subscribe-nya ya.
Dan jangan lupa juga menyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat jalan semua tidak ketinggalan dengan episode-episode yang menarik dari kita selanjutnya. Sahabat jalan, dari setiap perjalanan dan jelajah kita, banyak sekali keberagaman yang kita temukan. Panorama keindahan alam yang disajikan membuat kita tidak lupa akan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala ciptaannya. Menyadarkan kita juga tentang kayanya negeri ini akan keberagaman di sekitar kita. Maka bersama dengan sahabat jalan, mari mengenal dan mencintai negeri kita, Indonesia. Sampai di sini episode kita kali ini. Semoga terhibur, bermanfaat, menambah pengetahuan dan wawasan sahabat jalan semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa di episode-episode menarik dari kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.